Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube-nya Rans Entertainment, yaitu kanal YouTube-nya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tentu saja kalian sudah tidak asing ya sama kanal YouTube-nya Rans Entertainment. Lalu tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com, geng. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, Andre Fitra Kurniawan, buruan di subscribe ya. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Selanjutnya kita beralih ke kanal YouTube-nya Rans Entertainment. Postingan terlamanya itu video yang berjudul RA Jeans 15 Second, diposting 4 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 79.000 kali. Lalu postingan populernya itu video yang berjudul Prank Papa Raffi Sekeliling Papa Ada Rambutan, diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 19 juta kali. Wow. Kemudian postingan populer yang kedua itu video yang berjudul Rafathar Kena Prank Jadi Anak Baim Wong, diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 15 juta kali. Kemudian postingan populer yang ketiga itu video yang berjudul Mary Pamit Setelah 13 Tahun Bekerja, diposting 10 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 15 juta kali. Kemudian geng, postingan populer yang keempat itu video yang berjudul Nagita Slavina Menerka-Nerka Official Music Video, diposting 7 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 15 juta kali. Wow. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih detailnya, kalian bisa berkunjung ke kanal YouTube-nya Rans Entertainment. Langsung saja kita beralih ke socialblade.com. Di sini dapat kita lihat sama-sama Rans Entertainment telah mengupload video sebanyak 1378 video. Wow, banyak sekali geng. Dan dari 1378 video itu juga mencapai subscriber 16 juta subscriber. Wow. Lalu dari 1378 video itu juga total video viewsnya mencapai 2.684.369.922 views. Wow, banyak sekali geng. Country atau negaranya tentu saja Indonesia tercinta. Tipe channelnya entertainment atau hiburan. Kemudian Rans Entertainment pertama kali kegabung ke YouTube itu pada tanggal 27 Desember tahun 2015, jadi sekitar 5 tahun yang lalu ya. Selanjutnya kita beralih ke total grade-nya. Total grade yang didapatkan Rans Entertainment yaitu A. Lalu ranking social blade-nya, Rans Entertainment berada di peringkat 315 dunia. Kemudian ranking subscribernya Rans Entertainment berada di peringkat 256 dunia. Ranking video viewsnya, Rans Entertainment menempati peringkat 1030 dunia. Lalu ranking country atau ranking di negara Indonesia berada di peringkat 4. Saya yakin bakal naik ini. Lalu ranking tipe channelnya entertainment, Rans Entertainment berada di peringkat 70 dunia. Wow. Kemudian geng, dalam 30 hari terakhir subscribernya Rans Entertainment ini mencapai 2,2 juta subscriber, naik sebanyak 214,3%. Wow, 200 lebih ya geng. Kemudian dalam 30 hari terakhir juga video viewsnya mencapai 230,314 juta, naik sebanyak 63,7%. Kemudian kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Rans Entertainment dari YouTube-nya. Estimasi penghasilan per bulannya sekitar $57.600 sampai $921.300.
Sementara estimasi penghasilan per tahunnya itu sekitar $690.900 sampai $11,1 juta. Wow. Karena di sini kita lihat estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya masih dalam mata uang dolar, ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu $57.600 dikali Rp14.000 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp806.400.000. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu sekitar $921.300 dikali Rp14.000 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp12.898.200.000. Wow. Kemudian estimasi penghasilan per tahunnya yang minimum itu sekitar $690.900 dikali Rp14.000 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp9.672.600.000. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu $11,1 juta dikali Rp14.000 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp155.400.000. Wow, banyak sekali geng. Jadi itulah estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Rans Entertainment dari YouTube. Sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, no, no, no.